Kita bernostalgia lagi. Kali ini kita imbas iklan jenama coklat Cadbury. Jenama ini seawal era 70-an lagi sudah diiklankan di majalah, ya saudara. Kita saksikan iklan Cadbury yang menampilkan model Rizwan Hashim bersama nyanyian dari Salmiah Hassan dan suara latar dari Dato' Ahmad Tamimi Siriga. Iklan yang dirakamkan pada tahun 1984. Setiap 225 gram Cadbury mengandungi 1 gelas setengah susu penuh krim. Rasa Cadbury tiada bandingnya, krimnya lebih kaya. Rasa Cadbury tiada taranya, lebih halus rasanya. Krimnya lebih kaya, lebih halus. Itulah rasa coklat sejati Cadbury. Dan 10 tahun selepas iklan tadi, Dato' Ahmad Tamimi Seriga masih lagi menjadi suara latar untuk iklan jenama coklat ini. Bersama model Dato' Azlin Haji Namawi, saksikan iklan yang dirakamkan pada tahun 1994. Keenakan coklat yang tiada bandingannya. Saksikan sketsa lawak jenaka yang menggandingkan tiga pelawak legenda tanah air, iaitu Allahyarham Ar Jaafar, Allahyarhamah Yusni Jaafar dan mendiang P. Param, yang turut dibantu oleh penyanyi legenda Allahyarhamah Datin Rafiq Abuang bersama dengan Allahyarham Nasir Wahab. Sketsa ini dirakamkan pada 18 Oktober 1986. Tak boleh jadi, Pak. Tak boleh jadi. Apa yang tak boleh jadi? Kau ada kerja, Nasir ada kerja, aku tak ada kerja ni, tak boleh jadi. Kerja nak memilih-milih sangat sementara ni. Kalau duduk di bandar raya macam Kuala Lumpur ni, kalau memilih-milih sangat, orang nganggur lah jawabnya, Param. Alah, aku tahulah, Pak. Aku bukan nak memilih kerja. Aku nak kerja cari aku. Kau nak kerja cari engkau? Ha. Ada, Pak? Ada. Itu kena tanya Jack dulu. Ada tak? Kerja cari kau. Alah, Pak. Kau lah abang aku. Dari dunia hinggalah ke neraka. Alah. Abang, aku ni abang kau. Bila mak aku beranak dengan kau? Alah, Pak, sirilah. Macam gini. Kalau kau nak kerja cari kau ada. Kau kena mandi di sungai yang berarus air dia. Alah, pagi tadi aku dah mandi. Ini di rumah, ni di sungai. Oh, mandi di sungai? Ha. Cari sungai air yang berarus. Harus. Kau pergi tengah-tengah. Ha. Menyelam tak? Bukan menyelam. Kau pergi ke tengah tu, dengar aku cakap. Kau nampak satu benda anyut datang. Perempuan tak? Bukan perempuan. Takkan perempuan pula anyut. Perempuan tak datang ni? Bukan. Satu benda anyut warna kuning-kuningan tau. Warna kekuning-kuningan. Kuning-kuning kan? Haa, bengkok. Apa? Itulah kerja cari kau. Bila kau datang dekat, kau tolak dengan air. Aku tahu. Tapi apa dia kena mengenai dengan kerja tu? Itulah kerja tu kau tolak. Kau nak tahu kerja tu? Apa benda tu? Yang datang cari kau tu. Itu kerja cari kau bendanya. Apa dia? Itu kau saja ambil lah, kau makan lagi bagulah. Tenang, aku nak kerja yang macam kau ni macam ni, kau ketahu aku ya? Pak, kau jangan beli aku. Kau telah meninggikan aku, Pak. Amin. Kau nak menyanyi? Ya. Alah, suara aku dengar macam bunuh pecah, tahu tak? Alah, dia orang kata suara saya ni macam Allahyarham P. Ramasami. Yelah, macam ni nak nyanyi tak boleh. Kau nak suara macam siapa? Tak, macam ni. Aku nak suara yang enak, tau. Macam Nasir. Nasir? Ha? Johab. Nasir. Itu Nasir Wahab. Semua. Aku ni pakar pasal penyanyi-penyanyi. Ya. Yeah. Penyanyi-penyanyi, pengubah-pengubah lagu semua. Aku pakar. Aku kenal baik dia orang. Wah. Penyanyi. Syed Sobri tu semua. DJ Dave tu semua. Sekadang-kadang penyanyi baru-baru tu semua yang baru-baru naik tu, yang terkenal tu. Alah, aku kenal sangat. Ya. Yeah. Jadi, kau macam ni, Pak. Aku nak suara macam Nasir Wahab. Suara dia sengau-sengau. Tapi sedap. Jadi kau nak suara sengau? Suara sengau-sengau. Suara sengau aku bolehlah. Suara sengau-sengau sikit. Mila larut malam. Itu dah.
senau yang ada ombak beralun. Beralun-alun. Ha. Sebagai ombak di laut. Ha. Ha, tentu. Pakai minyak. Ha. Pakai minyak. Minyak apa ni? Diam-diam saja. Kau sikit-sikit lagi. Cakap. Tak boleh. Sikit lagi. Jahil. Ponte. Cuba nyanyi. Cuba nyanyi. Cuba nyanyi. Take the ribbon from your hand. Ini semua. Apa pasal ni? Orang tak tidur lagi ke? Ha? Ni apa ni? Cegelap fire ke? Ada apa cegelap fire? Fire mana ni? Encik? Aku baru balik dari stesen. Oh, balik stesen. Macam sambutan malam ni. Ha? Bagus. Sambutan. Lulus. Baguslah dia orang nak aku nyanyi gurau. Ha? Aku pun nyanyi lagu rock. Habis? Dia balik rock aku. Oh, dia balik batu lah. Ha, balik batu. Kau pergi dengan siapa? Ha? Aku pergi dengan siapa? Ramailah. Aku ramailah, Mak Enon. Mak Enon? Malam Mak Enon ada? Alah, apa kau tak cakap? Eh, aku peminat dia. Enak peminat Mak Enon. Mudah lah. Okeylah, aku nak tidur. Ada layan lah. Takkan balik kosong macam saya. Kami ni belum apa-apa lagi ni. Benda tu tak ada. Aku punya mie goreng tahu telur. Mana? Mie goreng. Mie goreng tahu telur. Mie goreng tahu telur. Ni. Aku punya tosai. Tosai mana? Tosai. Setiap malam kalau aku nak bagi korang makan, teruk aku macam ni. D.O. pun lari. Alah, kalau kedekut tu, cakaplah kedekut. Alah, bukanlah. Ini macam ke kawan. Ha? Duduk sama bertiga, makan sama makan. Senang kita kemas. Kita kemas rumah semua tau. Megau, makan siang malam. Tapi tak juga tinggi. Itu dah nasib. Sudahlah, kita pindah rumah sebelah lagi baguslah. Pindah lagi baik. Pindah, duduk dengan perempuan lagi bagus. Pakai wig pun dah nasib. Aku pakai wig, aku potong misai aku. Jadi perempuan aku. Kekannya kubang segara. Saya? Negeri kita sudah dilanggar. Salah. Negeri kita sudah menjadi padang jarak, padang tekukur. Kerana diserang oleh burung kudut. Salah! Bukan diserang oleh burung geroda. Sekarang, saya pula. Saya tengok cermin tau. Dengan penuh perasaan. Sedih. Macam mana? Wahai ayahanda serta bonda. Sampai hati meninggalkan anak anda. Anak dia tak mahu anak dia disimpan di dalam botol. Yang simpan dalam botol tu jin. Anak dia tak mahu anak dia disimpan di dalam bangsal. Bangsi bukan bangsal, bangsi peti. Anak dia tak mahu disimpan di dalam bangsi bonda. Kanda, adinda telah beberapa hari belum makan. Tinggalkan lamping pinggang adinda tu kanda. Mataku telah bertemu matanya. Kalau dah mata bertemu mata, dari kerana mata punya kuasa. Kalau dah mata bertemu mata, hati di dalam bagaimana? Tak jemu pandang tak jemu. Diangkat aku. Kemudianlah dia. Yang seorang tu lawa, yang seorang lagi potongan dia 60 60 60. Nanti kita apa? Kita tak boleh, kita nak telefon juga. Cepat. Kau jangan kosong. Ini sudah tentu Mak Nawab. Aku dah janji dengan dia. Aku dah janji dengan Mak Nawab buat lagu aku Kuda Lengkung. Halo Mat, I say lagu hang yang baru ni Mat meletup terangkat Mat. Tolong Mat. Tolong sikit ya. Ini bukan nama Nawab tau. Ini kalau you pun nak menyanyi kan, janganlah desain-desain sangat. Kita tengah belajar drama tau. Awak kata-kata kita pula yang macam tau. Kata
masa kita tak tahu awak yang tidur. Ya. Ha. Saya baru balik stesen. Ya. Ha. Eh, ada rumah awak. Ya. Pecahlah rumah. Ni semah. Oh, semah. Semah. Oh, wah, semua kerja Nasir Wahab. Di sini para Wahab ni jadi Pak Wahab lah. Bila sana, elok-eloklah. Abang Farah, boleh bawa kereta tak? Eh, boleh. Saya boleh bawa kereta. Kenapa Cik Semah tanya? Saya ni, ingat nak sangat dah rasanya tau. Dia katanya. Hah? Kenapa Cik Semah tanya? Rasanya tak boleh nak kontrol lagi tau. Ya, yeah, kenapa? Nak bawa kereta. Kita berdua ke? Perasan pula dia ni, ya? Ha. Saya nak jalan dengan Nasi Wahab pula. Alah, jadi driver dia buat apa? Kau nak bawa. Apalah salahnya? Kita berjiran. Kita jalan sama-sama. Kau tak tolong aku. Ni, ni, ni. Kesian je. Jeff. Sorry lah, Jeff. Saya tak tahu you tadi kat sebelah. Tolong saya nutup. Nutup gerak. Allah Farah. You kerja apa, Jeff? Ya, boleh. Selalu balik lambat. I tengok you kerja apa. Kadang-kadang you balik tengah malam. Kadang-kadang susu. Kadang sampai 2 hari you tak balik. Adalah kerja-kerja kecil. Alah, cakap pula. Takkan nak Aylan nak malu. I kerja pilot. Semak. You kerja pilot. Patutlah selalu lalu atas rumah kita lambat-lambat. Dia bawa kamu terbang. Bolehlah dia bawa kita terbang. You barang. Yeah. Kenapa awak tak cakap kawan awak ni jadi pilot kapal terbang? Pilot lori. Apa ni? Lori. Bawa lori kan pilot juga, pembantu juga. Lori. Ya, kalau bawa lori, awak duduk sebelah baru dah muat. Takkan awak nak duduk benda lain, lori dah baru muat kan? Alah, family kita lagi. Kan family. Family, dia family. Dia suka sakit nanti. Oh, senati? Tak ada, tak ini, tak bisa sakit. Ini syok kat dia lah ni? Tak apa syok-syok? Syok. Ha? Syok. Kita jiran-jiran tak semestinya. Jiran-jiran tak ada lah. Macam ni senang. Tapi kalau dia ajak kahwin, tak tolak. Apa Jafar? Ini saya minta, ya. Yeah, datang. Nanti kasih lah. Ni, tengah. Jangan gaduh, jangan gaduh. Koyakkan. Eh, gambar dia saja. Gambar Farah tengah mandi dah nak. Ni, dengar. Dengar. Dia dah sign. Okey. Jadi semua dah baik dah kan? Semua dah baik dah. Alah, kau set. Alah, kau dah driver. Alah, apa salahnya? Ni, dengar. Ini makan-makan semua. Dia orang tanggung. Dia orang aku yang tanggung. Minta maaf lah. Kita patutnya jiran ni berbaik-baik sangka kan? Macam tu. Minta maaf lah. Sama lah. Sebelum kita ke hiburan seterusnya, kita saksikan dulu iklan jenama rokok yang sangat popular ini. Iklan ini menggunakan suara latar dari Allahyarham Farid Ismail Amir yang sangat sinonim dengan suara latar bagi iklan jenama rokok Dunhill. Mulai 18 Jun hingga 18 Julai, Dunhill of London dengan bangga mempersembahkan acara yang terunggul di dunia, World Cup 94. 24 pasukan akan mempertarungkan kehandalan dalam 52 perlawanan di 9 bandaraya di Amerika. Dunhill membawakan siaran langsung ke semua perlawanan yang amat mencabarkan lagi berprestij ini. World Cup 94 dipersembahkan oleh Dunhill. Kita berhibur dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia yang akan dipersembahkan oleh Allahyarham Nasir Wahab, Allahyarhamah Datin Rafiq Abuang bersama artis undangan mereka iaitu Allahyarhamah Yusri Jaafar, Allahyarham Ar Jaafar, mendiang P Param, KV Sugunan dan penyanyi yang diperkenalkan oleh Dato' Ahmad Nawab iaitu Zugairi dalam klip video yang dirakamkan pada tahun 1986. Kabar baik. Wah, hebatnya Nasir sekarang ya. Apa nak hebat? Kalau nak dikirakan hebat, Nasir rasa Datin lagi hebat. Dah tak adalah. Apa pula hebatnya? Yelah, daripada tahun 60-an sampai ke 80-an, masih lagi menyanyi. Malah, suara tu masih berkumandang.
Itu kan hebat. Lagi satu, ada satu lagi. Apa dia tu? Orangnya pula bertambah cantik. Ya. Betul tak penonton? Salam untuk itu betul.
Dewi kan menjelma. Nona Malaysia memang cantik dan menawan. Bila tersenyum bagai Dewi kan menjelma. Bolehkah jalan sama?
Oh, sedia para cerita yang menawan mata.